festival budaya sesungguhnya yang melibatkan seluruh eksponen masyarakat, mulai dari seniman, polisi, polri, warga masyarakat biasa. Jadi pada hari ini tanggal 9 Desember 2014 kita memperingati Hari Anti Korupsi, di mana Indonesia adalah salah satu negara yang terpapar penyakit korupsi terbesar di dunia, urutan 109. Jadi kita itu tidak patut dibanggakan. Ini adalah logo perlawanan anti korupsi. Lihat, lawan, dan laporkan. Hari ini bertepatan dengan hari apa, Bu, kira-kira, Bu? Hari anti korupsi. Pak, hari apa, Pak? Hari Kamis nih. Hari anti korupsi internasional. Hari anti korupsi. Anti korupsi. Di sini, di Yogyakarta, kita akan jadikan momentum untuk mengkonsolidasikan tekad dan upaya yang kuat guna wujudkan diri agar punya integritas untuk taklukkan korupsi. Hebat Yogyakarta! Bukan moral, bukan pembinaan, bukan arogan, tetapi gawai, bukan itu. Komisi Pemberantasan Korupsi. Mau tanya nih, seputar korupsi. Sebenarnya korupsi, teman-teman sendiri tahu nggak sih arti dari korupsi? Korupsi itu mutil atau nilep. Mafia hukum. Korupsi itu ya sikap untuk memperkaya diri sendiri. Pokoknya suatu tindakan yang apa namanya, manipulatif. Mafia hukum, oh! Karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa. Ngambil yang enggak haknya. Yang enggak haknya. Itu tindak pencurian yang dibungkus dengan lebih halus, jadi tidak terlalu kelihatan. Mencuri ya. Mencuri, ya. Baiklah. Kurang ajar. Korupsi itu misalnya kayak lagunya apa ya? Yang kita dikasih duit SPP ke orang tua tapi nggak dibayarin. Oh, Gangsa Gampi. Nah, malah dipakai buat mabuk. Nah, itu udah termasuk korupsi. Pesan untuk anak-anak nih supaya enggak korupsi, gimana nih tindakannya nih buat anak-anak? Ya diajarin jujur sih gue, karena dari jujur itu kita memfilter bahwa enggak korupsi gitu. Emang kita harus jujur, setulus. Kalau gue sih ke anak gue dari sekarang selalu ngajarin kalau mau beli download musik yang apa namanya digital harus legal. Abang dari sang kuasa, hey, pimpinlah kami dengan cinta, hey, pimpinlah kami dengan rasa, hey. Ya gini ya, maksudnya pemberantasan korupsi itu kan tidak bisa dipasrahkan saja hanya kepada KPK gitu, tapi juga kepada seluruh masyarakat gitu. Dan kalau gerakan ini berhasil kan sebenarnya gerakan itu untuk anak-anak cucu kita. Mungkin kita nggak menikmati, tapi di masa depan insya Allah lah 10 tahun, 15 tahun lagi Indonesia bebas korupsi. Amin. Nah, pimpinlah kami dengan rasa, hey. Pimpinlah kami dengan sayang, hey. Jadilah pemimpin dari sorga. Hukuman apa yang pantas untuk orang-orang yang korupsi? Ya mati dan kembalikan uang korupsinya ke negara buat dibagikan kepada rakyat. Okay. Jangan hanya mati saja. Oke, okay, baiklah. Penjaranya seumur hidup, terus yang dikorupsi dibalikan. Miskin seumur hidup. Dibuat miskin seumur hidup, kejam. Angin berubah di negeri yang kami butuh, engkau tempat jadi. Karena kita
kita, dia harus bikin band-bandan tapi harus keren. Jadi kalau nggak keren harus bikin band keren. Para koruptor itu kalau nggak keren, nggak berhasil. Kalau saya punya ide, okay, seorang koruptor itu kalau bisa kebun binatang bikinkan semacam penjara. Okay. Nanti mereka dipenjarakan di sana. Uh-huh. Nanti anak-anak kecil kan nanti bisa ngelihat. Okay. Nanti jadi anak-anak kecil tuh tahu bahwa koruptor-koruptor itu bisa dipenjara di tempat yang apa kayak kebun binatang gitu. Jadi mereka tahu hasil dari koruptor itu bahwa di penjara di sini itu hal yang sangat memalukan sampai. Oke, baiklah. Gini loh, kalau orang Indonesia ini kan masih sangat tebal budaya malu gitu. Jadi aib itu benar-benar ditutupin gitu. Jadi seperti kata Bobby tadi kan, bikin mereka malu semalu-malunya. Jadi masyarakat harus berani, benar-benar berani menghukum gitu. Jadi kalau memang ada keluarganya atau siapapun yang terkait dengan korupsi ya, mereka harus berani mengucilkan, dengan tanda kutip mengucilkan orang-orang tersebut. Biarpun dia tuh tidak terlibat secara langsung, tapi kan paling tidak dia menikmati uang hasil. Nanggung-nanggung ya pokoknya. Jadi ya, paling tidak keluarganya itu anaknya, istrinya, apapun itu mereka pasti menikmati secara tidak langsung uang hasil korupsi tersebut. Jadi masyarakat harus kompak, ya benar-benar dikucilkan secara sosial, benar-benar dijadikan yang mereka tuh kayak aib masyarakat. Untuk Indonesia, jadilah legenda, kita bisa. Proklamasi. Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Anti korupsi. Anti korupsi. Kami rakyat Indonesia menyatakan. Kami rakyat Indonesia menyatakan. Satu. Satu. Kami menyadari bahwa. Kami menyadari bahwa. Sesungguhnya korupsi. Sesungguhnya korupsi. Kami berjanji, kami berjanji akan memerangi korupsi, akan memerangi korupsi mulai dari diri sendiri dan keluarga, mulai dari diri sendiri dan keluarga. Tiga, tiga. Kami menuntut. Kami menuntut. Memaksa. Memaksa. Dan terus menekan negara. Dan terus menekan negara. Parlemen. Parlemen. Pemuka agama. Pemuka agama. Dan elemen rakyat lain. Dan elemen rakyat lain. Untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Untuk menjadikan korupsi. Yogyakarta, Yogyakarta, 9 Desember 2014, 9 Desember 2014, atas nama rakyat Indonesia anti korupsi, atas nama rakyat Indonesia anti korupsi. Mari, mari beri energi baik untuk Indonesia. Beri energi baik untuk Indonesia. Korupsi dari diri kita sendiri. Janji bagimu negeri, jiwa raga kami. Ayo, jujur barengan. Ayo, jujur barengan.